Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Roni De Niro. Masih di segmen Benjol Belanja Online. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini tetap eksis. Paket ini dikirim tanggal 6 Desember 2019, kemudian diterima tanggal 9 Desember 2019. Isi paket yang pertama yaitu baterai tab dengan kapasitas 3500 mAh. Harganya Rp28.000. Kemudian masih baterai tab dengan kapasitas 3800 mAh. Harganya Rp28.000 per buahnya. Adalah pembelian kedua kalinya baterai yang saya beli di toko yang sama. Untuk link pembelian dari baterai ini ada di deskripsi. Baterai-baterai ini akan saya gunakan untuk proyek selanjutnya, yaitu proyek membuat sebuah pesawat RC. Untuk baterai ini nanti akan saya gunakan untuk jadikan satu 3 sel, sehingga kapasitasnya menjadi 3800 mAh dengan tegangan 11,1 volt. Kemudian untuk yang kapasitasnya 3500 mAh ini pun akan saya jadikan satu menjadi 3 sel, karena sebelumnya saya sudah membeli 2 buah baterai dengan kapasitas yang sama, yaitu 3500 mAh pada video sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pengetesan pada masing-masing baterai masih menggunakan alat baterai checker. Yang pertama saya akan tes adalah yaitu baterai yang berkapasitas 3500 mAh. Terlihat di display baterai checker tegangannya 3,8 volt sebelum dicas. Ya, saya akan mencoba untuk mengecek baterai yang berkapasitas 3800 mAh. Untuk tegangan baterai ini yaitu 3,8 volt sebelum dicas. Kemudian untuk baterai berikutnya masih yang berkapasitas 3800 mAh.
tegangannya sama sebelum dicas, yaitu 3,8 volt. Kemudian baterai selanjutnya, yaitu baterai yang terakhir yang masih baru kapasitas 3800 mAh. Tegangannya sama, yaitu sebelum dicas 3,8 volt. Setelah diadakan pengecekan, kesimpulannya adalah 4 buah baterai ini dalam kondisi baik. Terima kasih sobat YouTube sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga berguna dan bermanfaat untuk sobat YouTube. Nantikan selalu di channel ini video-video menarik selanjutnya.